Okey, assalamualaikum Godong. Hari ni kau nak buat bedil ya, apa ni? Ni buluh lah. Buluh kalau nak buat bedil ni kena guna buluh betul lah. Nampak ni? Ni hak pendek ni untuk kita jadikan sebagai dia punya hulu. Hulu. Hak ni kita nak jadikan dia punya apa orang panggil dia ya? Batang hulu tu lah. Ha. Hak ni dia punya tempat nak letak peluru tu nanti. Bedil. Okey eh. Ni parang tukul ingat. Tukul dulu eh. Okey. Tak buat lagi. Sikit lagi. Ya. Okey, jap. Tengah buat bedil ni. Ya. Ya. Jap. Tengah buat bedil. 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 Okey, apa? Bagi dia masuk dulu. Kalau risau dia pecah. Kalau risau dia pecah, kita ikat. Ikat yang getah. Hai. Okey. Dah rakam tu? Dah. Okey, tengok ni eh. Kita ukur dia punya ni, batang dia ni, ukur dia. Mula-mula kita ukur sama panjang dulu. Sama panjang dulu eh. Okey, betul kita potong. Sekarang ni kita kena kecikkan batang ni. Kita akan raut sampai dia apa orang kata, sampai dia jadi bulat lah. Boleh masuk kat dalam ni. Hulu. Ni dia punya hulu. Okey kak. Okey, berhenti dulu. Stop. Dah. Okey dah, dia tengah dah. Dah. Okey, kita guna tukar senjata. Guna ni pisau pula. Mudah sikit kita nak raut. Okey. Jangan terlalu kecil eh. Nanti kita ukur dia. Bagi dia muat-muat masuk. Barulah dia padu kan. Eh. Apa tadi? Apa pun tadi semalam tak. Mati. Okey dah kak, biar dulu. Nanti pula rakam. Okey ni ha, sekarang ni dah jadi dah. Dia punya hulu dia eh. Tengok eh. Masuk ni. Oi, tak jauh sangat kakak, dekat sikit. Orang tak nampak nanti. Adik-adik pun nak boleh. Okey, hebat eh. Try masuk dia. Okey. Allah, ketat lagi sikit. Ada boleh. Ketat lagi sikit. Kita kena repair lagi. Kena repair lagi eh. Okey, kita repair lagi. Dah kak, dah. Kakak dah, nanti ayah dah siap. Dah. Okey ni eh, dah siap dah. Ni ulu. Ni dia punya batang lah. Okey, kita pastikan dia boleh masuk okey. Dia tak ketat, dia okey lah ni eh. Okey, okey. Okey, lepas tu seterusnya part yang terakhir. Kita kena ukur ni. Kita kena ukur ni.
Nampak ni? Kita ambil lebih kurang macam ni. Kita tinggalkan sikit je ruang. Okey. Macam ni. Tanda kita potong. Okey. Okey, kita tanda untuk kita potong eh. Imani. Okey, ya, Pak. Mau mandi. Kau pakai sana besar. Okey. Okey. Okey dah. Nanti kita pergi cari buah cendeki. Jom, jom pergi cari buah cendeki. Okey, jom. Kat kampung-kampung ni, kalau tepi-tepi sungai ni memang banyak pokok cendeki. Kalau nak tahu pokok cendeki, tada. Tu. Tu pokok cendeki. Jom kita pergi cari buah dia. Hey, kakak baik-baik ke? Tengok kereta, hati-hati. Adik lah pula. Ayu. Okey, ni. Jom sini, dekat sikit kita tengok buah cendeki. Ni. Apa ni? Ni buah bukan buah anggur. Ni buah cendeki. Sebut betul-betul eh, cendeki. Okey. Dia motor. Tengok ni. Kita tengok saiz bedil ni besar mana lebih kurang lubang dia. Kita akan masukkan buah lebih kurang saiz macam dia. Jangan guna buah kecil sangat. Guna buah kecil dia tak pergi. Kalau buah besar sangat pecah pula dia punya buluh ni. Jadi kita cari yang saiz dia. Contohnya ni. Contoh ni eh. Ni muat tak? Okey ni kita masukkan buah cendeki ni dalam ni. Okey, jom kita dekat sikit kita tengok eh. Okey ni kita masukkan ni. Okey, ini sedang molek ni. Dia besar sikit. Cara dia jatuh. Cara dia macam ni, kita ketuk sikit. Kita ketuk dia sikit. Kita ketuk macam ni. Tu kita tolak dengan ulu dia. Okey macam ni. Okey, pastikan dia terkeluar sikit macam ni eh. Nampak? Dia dah terkeluar sikit macam ni. Okey. Barulah kita akan ambil yang buah kedua untuk dia pergi eh. Pilih saiz-saiz macam dia lah. Okey. Contohnya ni. Okey. Kita pergi pula macam ni. Okey. Ketuk lagi macam tadi juga. Allah, ni buah terlampau besar. Pecah. Okey eh, kita pegang eh. Tengok eh. Ha, nampak tak? Bergasak pergi tu. Nak cuba lagi sekali? Kita cuba lagi sekali eh. Kita ambil buah cendeki ni. Masuk dalam ni. Masuk macam ni. Ni kita kecil sikit jadi tak payah ketuk bia sangat. Macam ni. Kita masuk dalam ni. Okey, kita pegang. Tengok eh. Jauh ke boleh tahan pergi eh. Okey, itu sekian saja cara buat pedih eh. Nanti pakat-pakat dah buat eh. Kita mengembalikan zaman tradisional eh. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi.